Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba Serbi Easy. Sahabat, saya akan lanjutkan tentang bagaimana menggunakan YouCut untuk editing video dengan menggunakan gadget. Ya, pada video saya yang lalu, bagaimana melakukan editing video dengan menggunakan HP. Nah, sekarang lanjutannya, sahabat, karena waktu itu saya rekomendasikan menggunakan YouCut, ya, karena penggunaannya memang mudah, simple, ya. Cuman waktu itu hanya ada dua teknik yang saya sampaikan, ya, yaitu yang pertama adalah mengumpulkan video, bahan-bahan itu kita kumpulkan dan kita urutkan sesuai dengan senarionya. Terus kemudian yang kedua adalah memotong-motong bagian yang tidak perlu. Nah, hanya dua itu. Sekarang saya akan tambahkan satu teknik lagi, yaitu bagaimana menambah musik. Ya. Oke, kita mulai, ya. Kita buka YouCut, ya. YouCut. Ini dia, YouCut Video Editor. Oke, sebentar. Saya pasang mouse dulu. Ya. Oke. Baik. Nah, ini kita buka. Kita buka YouCut. Iya. Kemudian kita kasih tanda plus. Iya. Kemudian kita melihat editing yang sudah pernah kita lakukan, ya. Ini bukan new project, bukan new project, tetapi yang ini 2020 ini yang terakhir kemarin kita lakukan. Klik. Nah, inilah kemarin yang kita lakukan, ya. Ini kita jalankan yang di bawah ini. Ini timeline namanya. Oh, sorry. Nah, ini kita timeline, jalankan. Ini kan kemarin yang sudah kita lakukan, ya, pada video yang lalu bagaimana mengedit. Ya. Sekarang bagaimana caranya menambahkan musik? Ya, menambahkan musik. Misalnya musiknya saya taruh di awal dan di akhir misalnya, tapi nanti kalau sahabat-sahabat mau menaruh di tengah apa di yang terserah. Di awal dan di akhir, ya, di awal dan di akhir. Di awal sekarang. Berarti ini posisinya, posisi pointer, pointer itu ini. Yang kayak tiang ini, ya, pointer, taruh di posisi awal karena saya akan menaruh musik di awal. Kemudian kita klik music, music. Lalu kita cari musik yang akan kita pakai. Misalnya saya memakai Farewell misalnya, ya. Ya, ini adalah daftar musik yang sudah tersedia. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan musik sendiri? Ini klik menu ini, ya. Tapi mungkin di kesempatan lain. Nah, di sini. Ya. Atau open from atau ini, ya, local music. Tapi bukan sekarang. Saya ingin menambahkan yang simple dulu aja, yang sudah tersedia. Fitur misalnya ini Farewell barangkali, ya. Coba kita coba dulu, ya, Farewell, ya. Kita klik atau sentuh dengan tangan, ya. Use gunakan. Ini Farewell, ya. Use gunakan. Nah, inilah musiknya yang kuning ini, ya. Ditambahkan di kuning. Ini kita apa namanya? Kita pendekkan, kita sempitkan. Nah, kita pendekkan gini biar kelihatan. Iya, panjangnya musik biar kelihatan. Nah, ini. Jadi panjangnya musik itu sepanjang ini, sahabat-sahabat. Sorry. Nah, sepanjang ini yang kuning ini, ya. Warna kuning dari sini ke sini. Ya, kita coba dari awal, ya. Kita coba dari awal. Play. Sahabat. Nah, begitu, ya. Saya akan buatkan video. Nah, begitu. Ya, tapi karena ini musiknya itu ada copyright-nya, ya, jadi tidak boleh panjang-panjang, nanti kita diklaim copyright. Ya, ini hanya memberi contoh saja bagaimana caranya untuk menambahkan musik. Panjang boleh. Nah, bagaimana caranya supaya tidak panjang-panjang? Maka ini kita potong. Sorry. Ini kita potong. Ya. Kita potong atau kita geser dari sini. Ya, pakai tangan. Kita sentuh terus kita geser. Pakai tangan. Nah, begini. Pendek aja musiknya. Misalnya begini. Sahabat, saya akan buatkan video yang keren banget. Melaporkan. Gitu, ya. Sedikit lagi lah. Perpanjang sedikit lagi. Segini misalnya.
Dari awal. Sahabat, saya akan buatkan video yang keren banget. Laporkan tentang nah, segitu aja. Rumah makan ya. Oke. Di daerah Banjarnegara. Sementara sampai di situ dulu. Kita pause dan saya ingin endingnya juga ada musiknya. Endingnya. Maka saya geser timeline-nya ke ending. Geser timeline-nya ke selesai ending. Nah, saya akan tambahkan musik juga. Nah, sahabat, sekarang saya ingin menambahkan pada bagian akhir, ya. Kalau ini adalah nanti di bagian pertama, ya. Ini saya akan tambahkan di bagian akhir. Musiknya ya, saya taruh di sini. Tambahkan musik. Kemudian farewell juga sama musiknya. Nah, cuman yang ingin saya pakai adalah di bagian akhirnya saja, maka bagian awalnya saya potong. Kita ngambil di bagian akhir, dah di sini aja. Ya, oke. Terus kemudian use. Nah, ini dia. Persis di bagian akhir, ya. Kalau kita ingin perpanjang, yang ini diperpanjang begini bisa. Atau kita diperpendek di sini juga bisa. Ya, oke. Saya kira cukup ya. Oh, atau mungkin saya perpendek deh. Perpendek. Nah, segini aja. Coba mari kita lihat. Campurannya ini ya, ada kulitnya telur sedikit, jadi lebih harum gurih. Sambelnya. Iya, begitu ya. Tadi ya. Oh ya, segini, gini. Iya, biar panjang. Nah, segini ya. Nah, gini. Nah, segini deh. Ini ya, nanti kalau kepanjangan kita potong. Kalau kepanjangan kita potong. Jadi sampai di sini. Sampai di sini ya. Kita puter. Nah, oke. Kita potong ya, kita potong sampai di akhir video. Iya, nah seperti ini. Nah, supaya berhentinya itu tidak gini ya, supaya berhentinya itu tidak mendadak. Nah, kita kasih fading, fade. Ini ya, kita kasih fade di sini. Fade. Iya, fade in, fade out. Kita kasih fade out. Nah, gitu ya. Fade innya boleh deh sedikit. Fade in itu masuknya ya. Fade itu artinya menghilang. Oke. Ya, sekarang kita coba. Kita coba. Mainkan, sorry. Mainkan. Iya. Nah, selesai. Di akhir sudah ada, di awal sudah ada. Kita ulangi saya lagi, di awal. Sahabat, saya akan buatkan video yang keren banget. Laporkan tentang satu rumah ya. Ini kalau kita ingin berhentinya itu fading juga, ini kita fade juga, fade. Biar tidak fade out di sini. Nah, oke. Okay. Mari kita coba ya. Di awal, awal ada fade out-nya. Fade out. Akan buatkan video yang keren banget. Lapor. Nah, oke. Okay. Kita coba ya, tes dari awal. Sahabat, saya akan buatkan video yang keren banget. Laporkan. Nah, musiknya kan menghilang pelan-pelan, tidak langsung terputus. Sudah ya. Sekarang ini yang terakhir, yang terakhir. Mari kita lihat bagaimana mengakhirinya. Sambelnya.
Bagus. Selesai. Dan sekarang kita save ya. Kita sudah selesai, kita save. Jangan lupa di save dulu, save. Kemudian jangan lupa ini 720p ya. Medium quality ya, seperti yang kemarin. Karena ini yang menurut saya cukup bagus. Resolusinya cukup tinggi tetapi tidak terlalu lama kalau kita mengupload ke YouTube ya. Sudah saya sampaikan di video saya yang pertama tentang resolusi ini. Silakan dibuka apa namanya di deskripsi, sudah nanti ini sudah saya linknya sudah saya tulis ya. Video yang lalu adalah bagaimana mengumpul-ngumpulkan hasil rekaman kita, kemudian diurutkan sesuai skenario, lalu kemudian di-cut, bagaimana caranya nge-cut, itu ada di video pertama, silakan saksikan di video pertama, sudah ada linknya di description. Sekarang save ya, kita tekan save, save, sudah selesai. Cuman ini kita nunggu waktu. Ya, kita hapus. Cuman ini kita nunggu waktu ya, ini 5% dan seterusnya ya, sampai selesai. Nanti kita akan coba pada saat sudah selesai. Dan selesai sahabat-sahabat ya. Oke, sudah saved. Kemudian kita buka dari gallery. Gallery. UCut, kita cari UCut, folder UCut, UCut. Ini dia UCut. Nah, ini ada dua yang mirip ya, tetapi yang pasti yang terakhir ya. Yang terakhir. Kita klik. Sudah ada musiknya yang ini. Saya akan buatkan video yang keren banget. Melaporkan. Oke ya, jadi bagus. Terus kita ambil di bagian akhir. Bagus, ini ya, kita tunggu sampai selesai. Ada musiknya lagi. Rehamnya renyah. Tidak seperti tahu Sumedang pada umumnya. Ini kayaknya ada. Kayaknya ada campurannya ini ya. Ada kulitnya telur sedikit tadi. Benar ya, tunggu. Harum gurih. Nah, jadi bagus kan? Kalau ada musiknya, jadi tidak kaku. Kalau ini kan tanpa musik ini yang lama ini. Nah. Sahabat, saya nah, akan ada musiknya. Video yang keren banget. Yes, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dan tunggu tips isi berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru ketemu. Jangan lupa subscribe dan disebarkan ke teman-temannya agar video ini semakin berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.